baik, silakan Pak Eko untuk memberikan langsung ke materi karena pada hari ini kita tidak ada PIC, kemudian juga Sekjen dan Ketum juga belum berhadir. Mengingat waktu, untuk menghemat waktu kita langsung aja ke materi. Pada Pak Eko kami persilakan. Baik. Suara saya oke, Pak Bang Syahril ya? Jelas, jelas, sangat jelas. Oke, siap. Saya langsung share screen dulu saja. Apakah screen saya sudah terlihat? Sudah terlihat. Baik. Thank you, Pak Syahril ya. Waktunya teman-teman semuanya di seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ini warahmatullahi wabarakatuh. Saya agak pakai pakaian formal karena masih baru selesai meeting. Hari ini kita akan sedikit berbicara tentang building the business team. Bagaimana membangun tim bisnis. Saya teman-teman LKP, teman-teman LKP, banyak LKP di Lampung di mana saya aktif. Ada satu gejala yang sangat tidak baik gitu. Gejalanya apa? Seseorang mendirikan LKP sebagai sebuah unit bisnis, kemudian setelah itu dia sendiri yang ngajar, dia sendiri yang marketing, dia yang pegang uangnya, kemudian dia ngatur segala sesuatunya itu sendiri. In the end of the day, sebagai banyak LKP-LKP yang didirikan 30 tahun, 20 tahun, 15 tahun, atau mungkin bisa lebih lama dari itu tidak memiliki performa yang menandakan bahwa mereka itu sudah punya pengalaman selama 30 tahun. Gitu. Kenapa? Karena berulang. Setiap tahun yang dilakukan sama saja. Sebagai business leader, kita dianggap superpower ya, superman, bisa melakukan apapun sendiri. Padahal mindset yang harus dibangun oleh rekan-rekan pebisnis di bidang apapun, apalagi kita di LKP, itu mestinya sudah tidak lagi seperti itu. Nah, saya ini saya skip aja pernah saya presentasikan di awal. Kenapa kita butuh tim sekarang itu? Karena pekerjaan yang kita kerjakan sendiri secara terus-menerus itu namanya self employee. Ya, tadi saya katakan ya kita cari cari siswa sendiri ya, kita akan rekening kantor masih atas nama rekening pribadi kita sendiri dan segala macam itu namanya self employee ya, bukan sebagai seorang pengusaha gitu. Ini mindset-nya harus sama dulu. Kemudian business owner itu tidak boleh terjebak dengan urusan-urusan rutin. Jadi kalau kita masih punya jadwal ngajar yang rutin ya, punya jadwal ya rutinitas gitu. Harus masuk kantor jam sekian, harus menyelesaikan ABCD-nya baik kita sendiri, itu berarti kita masih terjebak dalam urusan rutin teknis. Sehingga business owner yang begitu, dia akan kekurangan waktu untuk mengerjakan hal-hal yang lebih strategis. Terus kemudian pekerjaan yang dikerjakan sendiri itu tentu tidak memiliki faktor kali. Kalau ada pebisnis atau kita sebagai pengelola LKP, dulu siswanya baru 10. Kita bisa cari sendiri, bisa ajar sendiri, bisa kasih sertifikat sendiri, bisa semuanya urusin sendiri. Nah, maka kalau kita enggak kunjung untuk melibatkan banyak orang untuk mengurusi banyak hal, nah maka sulit bagi kita untuk menjadi besar. Karena kemampuan kita ya paling 10 atau 20 atau 30 orang. Kalau siswa idea tahun ini umpamanya sudah 800 orang, terus kemudian saya ngajar sendiri dan segala macam itu akan berat. Kemudian bisnis yang membesar itu memerlukan skill yang lebih kompleks dan yang specialized gitu. Kita mungkin dulu waktu mendirikan lembaga kursus itu karena kita berpikir bahwa
kita bisa komputer nih, maka kemudian kita kasih apa namanya, kita buka kursus komputer, kita ajarkan gitu. Tapi kalau dulu idea juga begitu, saya buka kursus perhotelan, ada apa 14 orang di awal, kemudian saya ajar, saya buatkan apa, saya bantu mereka sampai mendapatkan pekerjaan sendiri, bisa. Sekarang setahun pokoknya 1000 orang gitu. Ya sulit akhirnya untuk saya kerjakan sendiri. Maka saya butuh spesialis-spesialis yang lebih kompleks. Ada nih. Dan HR-nya, saya butuh tim khusus untuk business development-nya, saya butuh tim khusus untuk networking dan segala macam. Nah itu yang akhirnya bisnis kita, ciri-ciri bisnis kita yang lebih yang membesar adalah kita tidak sanggup lagi untuk menghandle semua urusan bisnis kita. Jadi hati-hati, kalau Bapak Ibu merasa bahwa saya ini bisa menghandle semua urusan bisnis karena saya hebat, saya keren, saya punya pengalaman ya. Itu sebenarnya ciri-ciri bahwa bisnis Bapak Ibu itu tidak berkembang. Kalau bisnis kita masih kita urusin sendiri, maka bisnis kita sebenarnya adalah bisnis yang tidak berkembang. Oke. Okay. Terus kapan Pak saat yang tepat untuk merekrut? Padahal kan bisnis saya ini itu ya segini-gini aja Pak. Jangankan untuk merekrut banyak orang ya, bayar banyak orang. Untuk kita sendiri aja operasional sulit. Nah, jadi kita harus punya self assessment terhadap diri kita sendiri. Kalau kita mempunyai bisnis, berapa persen waktu kita yang kita habiskan untuk mengurusin hal-hal teknis atau rutinitas bisnis kita? Kalau kita masih terjebak untuk ngurusin hal-hal teknis itu terlalu banyak ya, maka itu pasti tanda-tanda di mana kita sudah harus keluar dan kita bangun tim. Kita harus keluar dari rutinitas itu maksud saya, bukan keluar dari perusahaan ya, tapi keluar dari bisnis, dari rutinitas, dan kita harus bangun tim. Kita serahkan pekerjaan itu pada bangun tim, kepada tim ya. Kemudian kapan lagi ketika kita harus rekrut tim? Saat bisnisnya itu jalannya itu stagnan gitu. Atau ketika sales kita stabil tapi pertumbuhannya lambat. Ya stabil sih, stabilnya siswa saya stabil cuman hanya 50 orang setahun. Nah, itu berarti berarti itu sudah ciri-ciri bahwa kita bisnis kita tidak akan bisa membesar selama kita masih bertahan untuk kita urusin sendiri. Ada satu goal besar yang sudah kita tetapkan tapi tidak tercapai-capai gitu ya. Kita punya pengen LKP, kita punya cabang banyak, punya punya gedung yang besar, punya fasilitas mewah, tapi itu tidak kunjung tercapai. Itu berarti Bapak Ibu sudah waktunya untuk segera merekrut tim ya. Kalau kata yang punya Facebook, saya hanya merekrut seseorang jika saya merasa dia pantas jadi bos saya. Itu artinya apa? Kita tuh tidak boleh sebagai pemilik bisnis ini merasa bahwa sayalah yang paling pintar. Gitu. Karena ketika kita merekrut orang lain, itu bukan kita rekrut untuk kita ajari bagaimana cara bekerja, tetapi kita rekrut untuk mengajarin kita gimana cara menyelesaikan masalah-masalah perusahaan itu dengan cara-cara yang lebih spesialis gitu. Nah, kita ini kan terlalu generalis, terlalu bisa melakukan apapun, dan itu ternyata tidak baik kalau untuk bisnis yang ingin membesar. Oh, Bapak Ibu, kita kan tentu pengen yang orang-orang kayak apa yang pengen kita inginkan itu, tim yang akan kita bangun atau yang ingin kita rekrut, kita pasti pengen yang qualified dan certified ya Bu ya. Portofolionya terbukti, makanya kita butuh manajer keuangan, maka kita butuh yang punya sertifikat dan kualifikasi manajer keuangan. Kemudian sudah punya pengalaman, portofolionya terbukti. Reputasinya positif, cerdas, menguasai teknis, inisiatifnya tinggi, leadership kuat gitu ya. Pengalaman teruji, jaringan luas, dan loyal tentunya. Mungkin itu adalah beberapa hal yang secara ideal ada dalam pikiran kita. Nah, sehingga seringkali jika belum ketemu seperti itu, maka kita nggak rekrut-rekrut gitu. Atau kalau pun ketemu, malah kita takut. Wah, ini lebih pintar dari saya nih. Jangan-jangan nanti nipu saya nih. Atau jangan-jangan nanti mengambil alih
bisnis saya atau dia keluar dari bisnis saya kemudian dia ambil bisnis yang baru. Don't worry, nggak perlu sekhawatir itu karena pebisnis mestinya tidak berpikir begitu. Orang-orang yang lebih hebat, lebih spesialis itu mestinya dalam pikiran kita yang ada yang harus kita tanamkan adalah mereka akan mempermudah cara kerja kita. Nah ini yang kalaupun mereka keluar ya wajar, orang namanya karyawan itu kan nggak mungkin akan selamanya bareng kita. Dia butuh pengembangan diri, dia butuh cari kesempatan yang lebih baik dan segala macam. Tapi selama mereka berada pada kita, mereka harus menjadi orang yang paling kontributif untuk menyelesaikan problem-problem, bukan orang yang datang kemudian menimbulkan masalah gitu. Justru tidak meringankan pekerjaan kita, malah tambah membuat beban pekerjaan kita bertambah. Kadang-kadang bukan karena dianya yang nggak bisa, karena kitanya yang tidak memberikan kebebasan kepada para karyawan kita itu untuk bereksplorasi gitu. Oke. Kalau yang tadi itu saya sampaikan di slide sebelumnya, orang yang hebat lah kira-kira itu sebenarnya banyak. Tapi apa kita siap punya bawahan yang begitu hebat ya? Ya, dia punya pengalaman yang keren gitu ya, pokoknya dia direktur keuangan saya itu adalah direktur keuangan yang pernah bekerja di 14 perusahaan PT ya, perusahaan pengemukan sapi, feedlot dengan sapi yang berjumlah 90 ribu sapi, kemudian di perusahaan properti, kemudian 14. Nah, tadinya dulu kalau saya masih berpikir, wah jangan sampai nanti orang yang kerja ke saya itu lebih hebat dari saya, maka saya nggak akan rekrut orang-orang seperti ini. Tapi begitu dia datang, gitu, saya merasa, oh ada banyak hal yang selama ini nggak bisa saya kerjakan, kemudian saya bisa minta dia untuk mengerjakan dan selesai. Oke. Apa sudah ada infrastruktur pendukungnya? Jadi ketika ada kita bicara, oh saya pengen punya orang yang pinter ini, pinter itu, gitu. Tapi kita dalam proses selama ini tidak pernah mempersiapkan infrastruktur pendukungnya. Contoh pokoknya, saya mau ngerekrut seorang general manager untuk hotel. GM hotel untuk ngajar di tempat saya gitu ya. Tapi tempat saya itu hanya ruko aja. Tempat praktikumnya kecil itu, kelasnya kecil, jelek. Gitu. Sementara seorang general manager itu biasa kerja di hotel, ya, fasilitasnya lengkap dan segala macam. Nah, maka kita seringkali nggak siap untuk kita pengen punya tim hebat, tapi kita tidak memperhebat diri kira-kira gitu. Punya orang hebat ya. Kenapa? Karena selama ini LKP itu digolongkan sebagai bisnis yang abal-abal. Gitu. Jadi yang masuk ke bisnis kita itu ya abal-abal orangnya. Gitu. Padahal itu tidak boleh. Bisnis besar harus orang-orang yang besar, punya pikiran besar dan skill yang besar. Badan yang besar juga boleh kadang-kadang gitu ya. Apakah kita cukup adaptif terhadap perubahan yang mungkin dia bawa di segala lini bisnis kita? Ada orang keuangan yang kemudian tiba-tiba, Pak ini sistemnya salah Pak, saya buat sistem yang baru Pak, begini. Pak ini harus pakai sistem otomatik Pak, segala macam. Kadang-kadang kita yang nggak siap tuh, yang biasanya ada setoran gitu, ada siswa bayar, kita kantongin kanan, kita keluarkan pakai kantong kiri, dan segala macam itu, biasanya kita yang nggak siap. Begitu, kalau saya ini sekarang, enggak pegang uang, enggak pegang rekening gitu ya, yang transaksi dan segala macam itu setiap saya mau pakai uang itu saya harus ngajukan kepada direktur keuangan kepada general kasir, pos kontrol general kasir, kemudian di approve sama direktur keuangan saya, baru setelah itu saya nge-approve untuk saya sendiri tuh, saya menyetujui panu saya sendiri. Tapi ya seperti itulah, kadang-kadang kita pengusaha-pengusaha mikro ini atau yang baru mau tumbuh gitu ya, itu enggak siap dengan sistematika yang benar ya. Dianggap ribet dan segala macam. Oke,
Kemudian apakah kita siap untuk bayar harganya? Ya, gaji dan insentif 15 sampai 20 juta sebulan. Bahkan direktur keuangan saya itu gajinya hanya beberapa juta di bawah saya. Jadi ada beberapa apa direktur yang lain juga gajinya tinggi-tinggi di atas 20 juta. Dan itu membuat kita apa? Wah, apakah siap kita? Nah, kemudian ada bonus ya, ada kendaraan operasional dan segala macam. Wah, gimana Pak LKP cara bayarnya gitu? Oh, ya ini memang aneh tuh, memang perlu cara, perlu kita obrolin. Maka siang ini kita obrolin waktunya 15 menit lagi lah, kira lebih nanti habis itu kita tanya jawab yang 45 menit. Saya dulu Bapak Ibu, saya hanya bercerita ini ya, saya mulainya dari visi. Kita itu mau bawa lembaga kita itu kemana sih? Kira-kira gitu ya. Apakah sekedar jadi kursusan kecil yang tiap tahun punya siswa 150 atau bahkan cuma ala kadarnya lah untuk sebagai wadah formalitas untuk mengakses PKK PKW kira-kira gitu. Apakah kita pengen atau sebaliknya ya, kita pengen lembaga kita itu menjadi satu unit bisnis besar gitu. Nah, kalau umpamanya kita sudah punya visi, oh saya pengen lembaga saya itu jadi unit bisnis besar gitu, yang mensejahterakan dan bermanfaat. Karena otomatis kalau kita bisnis kita besar, azas manfaatnya yang bisa kita bagikan kepada masyarakat juga pasti akan bisa lebih besar. Kemudian yang kedua, setelah visi kita tertentu, setelah kita menentukan visi, maka parameter pencapaiannya apa? Itu contoh umpamanya saya sering membaca tuh di LKP-LKP teman-teman itu menjadi LKP komputer terbaik tingkat nasional. Saya bahkan ketika tanya kepada orangnya gitu, maksudnya terbaik itu apa? Ya ini tidak didetailkan gitu. Sehingga ketika ini kita sampaikan kepada tim, itu ngawang-ngawang tim. Itu maksudnya terbaik itu apa ya? Gitu. Terus ini saya kasih contoh saja. Saya punya satu visi di lembaga perhotelan Idea Indonesia itu menjadi akademi perhotelan integratif rujukan nasional dan manajemen operator hospitality terkemuka di Indonesia. Pertama saya jelaskan satu persatu, maksudnya akademi perhotelan itu apa? Ya. Jadi kalau seandainya kita hanya mengajarkan housekeeping sama front office, apa itu bisa disebut sebagai akademi perhotelan? Tentu tidak. Ya. Kalau kita hanya mengajarkan atau tambahi housekeeping service sama FO, tentu itu belum disebut sebagai akademi perhotelan. Akademi perhotelan itu adalah one stop human resource of hotel. Maksudnya adalah dia harus, kalau sebenarnya ada satu properti hotel buka dan butuh karyawan, karyawan di engineering, karyawan di IT, karyawan di keuangan, karyawan di HR, karyawan di mana saja, itu harus siap untuk mensuplai. Jadi kalau seandainya kita ini punya lembaga pelatihan, atau saya bilang ke teman-teman, ke tim saya Bapak-Ibu, kita ngomongin kita akan menjadi akademi perhotelan gitu. Sementara kita cuma buka jurusan housekeeping sama atau sama front office gitu. Itu berarti bukan akademi perhotel. Ya, maka kemudian kita berkembang dari tahun ke tahun, kita ada materi-materi tentang finance, sales marketing, HR, IT, engineering. Jadi ini yang membedakan Idea Indonesia itu dari lembaga pelatihan yang lain. Karena kita tidak ingin yang namanya sekolah perhotelan itu hanya terbatas pada housekeeping, FO, FB service, FB product. Padahal hotel itu kompleks sekali operasionalnya. Kemudian yang namanya integratif itu apa? Nah, ini saya terjemahkan satu persatu. Plus sekaligus saya tentukan, kalau kamu, kalau Aida ingin jadi akademi perhotelan, itu dia harus punya jurusan yang lengkap.
pengajarnya harus lengkap dan sertifikasi ini dan segala macam. Itu saya anu, saya kasih parameternya. Dan disebut integratif itu apa? Saya jelaskan dan saya kasih parameternya. Rujukan nasional itu apa? Saya jelaskan dan ada parameternya yang jelas. Kira-kira begitu. Ini enggak perlu saya jelaskan yang tadi karena itu untuk internal kita aja. Oke. Jadi Bapak Ibu, saya katakan bagi Bapak Ibu yang punya LKP dan LKP-nya ingin menjadi LKP yang besar. LKP besar itu apa? Itu juga sangat tentatif ya, sangat kondisional. Karena besar menurut saya belum tentu besar menurut Bapak Ibu semuanya. Begitu juga sebaliknya, besar menurut Bapak Ibu belum tentu besar menurut saya. Maka kalau seandainya masih ada dari kita semuanya yang ingin lebih membesarkan lagi LKP kita ini, maka saya katakan ini waktunya atau waktu yang tepat untuk mulai merekrut. Nah, Bapak Ibu, ini ada satu penelitian yang mengatakan lah ada hal-hal yang memberikan dampak terbesar atau bahkan ada hal-hal yang memberikan dampak terburuk bagi bisnis kita. Yang pertama itu adalah leadership dan sistem. Dan yang kedua yang ini adalah yang akan kita bicarakan pada hari ini adalah tentang employee atau tim. Ya. Ternyata produk atau service, produk kita yang kita program yang kita jual itu hanya menentukan 17% saja sebenarnya. Kemudian klien itu ternyata hanya 7% saja. Tuh. Kemudian prosedur itu hanya 5% saja. Kadang-kadang kalau orang-orang hebat yang ada di kita, mereka sudah punya prosedur yang masing-masing tanpa ada prosedur yang ditetapkan di kantor, ya itu mereka sudah jalan masing-masing. Nah, saya yang kedua ingin sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau merekrut orang-orang hebat, kita harus siapkan 3 hal, ya, yaitu ruang pertumbuhan. Yang harus bisa mengakomodir 3 hal ini. Yang pertama adalah pertumbuhan secara personal, Bu, Bapak Ibu ya. Jadi secara personal, karyawan-karyawan yang ada di lingkungan kita harus kita training. Secara personal dia harus tumbuh. Ya, karena kalau umpamanya dia ikut ke kita goblok sampai berapa tahun ikut kita masih goblok, berarti sebenarnya yang goblok itu kita kira-kira gitu ya. Gimana standar ya, standar dari leadership, ada dari leadernya. Leader itu kemudian tercermin dari bagaimana dia mengembangkan timnya atau mengembangkan karyawannya. Nah, yang kedua, ruang pertumbuhan yang harus kita siapkan bagi dirinya, bagi karyawan kita adalah profesionalisme. Jadi ada professional growth. Kalau seandainya artinya di bisnis kita itu harus ada karir yang kita siapkan, karir pathway, ada ruang bertumbuh secara profesional. Kalau kita tidak bisa, pastikan industri yang kita geluti itu industri yang besar, yang kalau di bisnis kita sendiri itu enggak bisa growing, dia bisa bergabung dengan orang lain dan dia bisa growing. Nah, dan yang terakhir, yang ketiga adalah finansial. Ada pertumbuhan finansial yang harus kita pastikan. Maka ketika dia bergabung sama kita motor butut, setelah setahun bergabung sama kita malah jual motor, nah itu bahaya. Tapi kalau banyak dia bergabung sama kita pakai motor, kemudian 3 tahun bergabung sama kita, dia pakai motor yang harganya lebih mahal, 5 tahun sama kita bawa mobil, ya, 10 tahun dia punya rumah bagus dan segala macam. Nah, itu berarti ada pertumbuhan secara finansial. Nah, ini harus concern, ya, concern kita sebagai seorang pengusaha. Nah, di mana menemukan mereka? Saya pengalaman, ini sekali lagi pengalaman di Indonesia, Bapak-Ibu, ya. Ini saya temukan mereka dari referensi pejabat, ya. Kenapa? Karena kalau saya yang ngomong,
saya pengen ngincer Maya, ada seseorang yang reputasinya bagus dan saya incer sendiri gitu. Itu nggak kena-kena. Begitu saya ngomong sama wali kota gitu. Ini kebetulan ketua DPRD sama wali kota di desa saya, di kota saya. Saya ngomong, tolong Pak sampaikan pada ini, saya pengen Pak pengen kerjasama gitu. Wah, itu kemudian ini beda itu. Nah, rata-rata orang di Indonesia itu kalau sudah dekat sama atau yang nawarin untuk pejabat itu lepek-lepek gitu ya. Padahal yang gaji kita lagi. Oke. Kemudian coba cari profesor-profesor kampus ya Bapak Ibu. Kita harus sering-sering main ke kampus. Kemudian leader-leader di komunitas. Komunitas kan banyak ya. Jangan komunitas LKP doang, tapi yang kita tahu cuma forum LKP, HIPKI, gradasi, HILSI, jangan. Jadi ada HIPMI, ya, ada IPF, ada TDA, ada banyak sekali komunitas-komunitas yang komunitas-komunitas pengusaha gitu ya, atau komunitas-komunitas mobil, komunitas macam-macam itu banyak. Mitra kerjasama dan yang tentunya endorser. Endorser itu maksudnya apa? Untuk membuat orang itu pede bergabung dengan kita. Orang hebat gabung sama LKP kecil ya, biasanya mereka aras-arasan. Tapi kalau yang ngomong itu orang-orang ini, wah ini berarti punya nilai tertentu nih, sampai direkomendasikan sama jabat, profesor, dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu, ada satu statement ya yang when you give peanuts, you get monkey. Ya. When you give chicken, you get lion. Maksudnya gini, kalau kita nggak mempersiapkan pathway yang jelas, kemudian secara finansial juga terlalu kecil itu, maka yang datang ke kita ya orang-orang yang tidak berkualitas. Kira-kira gitu ya. Nah, apa saja sih supaya mereka tertarik? Ini yang kita lakukan, Bapak Ibu, di IDEA Indonesia. Kita berikan gaji, ya, kemudian ada bonus karena kemudian ada bantu kendaraan yang luar biasa, ya kita ajak jalan-jalan ke Singapura. Saya inapkan mereka ke Basin Resort termahal ya yang ada di Asia sekarang ini kebetulan di Singapura. Jadi mereka sangat bangga. Begitu dua orang ini saya inapkan di Marina Bay Sands, apa yang terjadi? Wah, tim yang lain akhirnya berlomba-lomba untuk tahun berikutnya. Yang tahun ini dia capai target sendiri, empat tim yang itu tahun berikutnya capai target. Nah, untuk leader-leadernya saya bawa untuk ke kapal pesiar ya, saya ngajak mereka ke kapal pesiar. Kemudian kita berangkatkan umroh ya teman-teman ini, terus kemudian kasih reward ya, cash maupun voucher-voucher liburan dan segala macam. Nah, ini untuk achiever best achiever saya biasa kasih 75 juta cash itu biasa ke teman-teman yang memang mereka layak untuk itu. Setiap tahun kita berikan. Terus mobil, ini mereka beli mobil, ya kita dengan loan kita, ya dengan bantuan dari kita kasih program, kira-kira gitu ya, program bantu kendaraan, kemudian program bantu untuk perumahan, kira-kira gitu. Kita berikan itu pada mereka. Nah, terus orang-orang hebat tentu tidak akan mau bergabung dengan orang-orang tidak hebat, Bapak Ibu. Jadi kalau mereka merasa bahwa perusahaan kita tidak hebat, ya mereka tidak mau gabung sama kita. Oleh karena itu, kita butuh untuk memperbesar reputasi dan otoriti kita. Ya, bangun konektivitas, ya, kualitas, karakter, dan segala macamnya. Nah, ini contohnya saya, umpamanya ini salah satu contoh saja. Ini juara dua waktu ada lomba gitu ya, juara satu, kemudian mitra kerjasama kita dari berbagai macam negara itu membangun reputasi ya, dapat berbagai macam penghargaan itu juga membangun reputasi, kita nulis buku itu juga membangun reputasi. Ini saya
Ini kalau yang mau pesan nanti bilang saja ya. Jadi saya pengalaman saya membangun IDEA Indonesia dari 14 siswa abal-abal di gedung yang sangat jelek sampai dengan siswa kita hampir mendekati 1000 dalam setahun. Ini saya tulis dalam buku ini. Jadi insyaallah ini nanti akan bisa jadi inspirasi untuk teman-teman yang ingin mencapai siaran gitu ya. Okay. Kemudian jadi anggota forum, jadi ketua DPD forum itu termasuk juga membangun reputasi. Ya, enggak mungkinlah kita di sebuah komunitas yang punya track kredibilitas bagus begini memilih asal orang-orangan apa asal-asalan gitu orangnya. Kalau kita sampai dipercaya untuk memimpin satu organisasi yang cukup besar gitu ya, itu juga dilakukan, jangan hanya jadi ketua kemudian tidak melakukan apa-apa, itu pun sangat buruk ya. Oke. Visi yang besar ya. Ini saya dulu 2000 saya bangun hotel itu baru 2018, tapi gambar hotelnya sudah keluar itu 2012 Bapak Ibu. Dari gambar itu staff saya sendiri mengatakan yang realistis saja Pak dan segala macam. Tapi ya kita jalan aja, kita beli tanah ya. Kemudian kita gambar gedung walaupun nanti akhirnya jadinya enggak begini Bapak Ibu, tapi nah, waktu itu ada Pak Yusuf ya yang peletakan batu pertama. Baru Oktober. Padahal ya gambar itu saya gambar itu tahun 2012. Dicemooh orang enggak apa-apa. Kalau mimpi kita itu belum dicemooh orang berarti masih biasa-biasa aja. Oke. Okay. Saya perlakukan mereka kayak keluarga ya, kadang-kadang kita pura-pura apa bantuin angkat-angkat apa ya biar kita enggak terlalu bergap lah dengan tim keren kita. Oke. Okay. Ini ekspresi-ekspresi kecintaan karyawan terhadap perusahaan ya, ini perlu didokumentasikan. Nah, kurang lebih begitu. Yang saya sekedar share sudah jam 11.15 menit kurang lebih. Kita punya waktu 45 menit untuk berdiskusi. Nah, ini sekarang kalau ini boleh saya tunjukkan Bapak Ibu tim saya ini. Ya, ini adalah konsultan. Dia beliau ini Pak Edi ini pernah punya reputasi menjadi HR director di sebuah corporate besar, kemudian director of sales and marketing, kemudian general manager hotel di berbagai macam grup. Kemudian ada Pak Ratno, ya ini HR kita, HR director kita yang punya pengalaman di 9 properti hotel dan banyak lagi. Ini tim kita yang keren-keren. Saya dapetin mereka. Kenapa mereka mau gabung sama kita ya? Karena mereka melihat bahwa kita akan menjadi besar walaupun ketika mereka bergabung kita belum besar. Nah ini juga tadi ya yang tadi saya katakan. Upaya kita membangun reputasi. Nah, ini akhirnya gedung kita yang sudah jadi ini. Gini. Oke, saya kembalikan ke Bang Sah. Diskusi kalau jika ingin ada yang ingin didiskusikan. Oke, ini saya stop share ya. Atau teman-teman boleh ada yang ingin langsung bertanya juga bisa. Nah, Bang Sahril ini volunteer kita, sukarelawan yang kita bebani untuk bantu setiap ada seminar, misalnya nggak digaji nggak apa dan beliau selalu hadir. Bang Sahril, apakah masih di sana ataukah sedang sibuk? Oke, saya kira itu yang mungkin rekan-rekan yang ingin menyampaikan sesuatu boleh via chat atau Pak Ketum ingin menyampaikan sesuatu juga boleh, monggo Pak Ketum. Baik. Pak Eko. Terima kasih Pak Eko. Pak Ketum ada yang ingin disampaikan, Pak Ketum? Yang lain dulu boleh. Oke, Pak Ketum bagian menutup aja nanti. Atau? Ya, pada teman-teman yang ingin bertanya silakan langsung dibuka sendiri bisa di unmute sendiri mikrofonnya. Atau mengetik di kolom chat juga bisa. Ini ada yang sudah raise hand, Ernawati. Ibu Ernawati, silakan bila ada yang ingin ditanyakan ke narasumber, ke Pak Eko.
Silakan Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, kami berikan waktu. LKP Junior ya, silakan Ibu dari LKP Junior. Assalamualaikum Mas Eko. Waalaikumsalam G. Oh. Siti Fatimah kok, iya. Bapak-bapak ya? Wakilnya nih Pak, wakilnya. Oh wakilnya, oke silakan Pak. Iya Pak, ya, Bidan Jaya Lampung Pak, ini selamat pagi untuk Mas Eko ini. Selamat pagi, sukses pagi, ya Mas Eko. Makasih Pak. Ya, menggiurkan sekali yang disampaikan. Memang itu yang disampaikan itu kayaknya betul terjadi termasuk dengan LKP saya, bahwa kita ternyata tukang sate ya. Tapi memang ini dalam posisi yang kecil ini kita sulit mencari orang yang mau diajak bareng gitu Mas. Benar. Ini masalahnya saya kira itu. Benar. Karena untuk mengambil apa ya nilai kepercayaan lah dari orang itu memang mungkin perlu bukti. Nah ini mungkin ini yang perlu kita sikapi. Saya ingin cari terobosan dan gimana strategi yang terbaik lah biar. Apa kita perlu cari orang yang betul-betul free untuk siap bekerja gitu, tapi kayaknya jarang sih yang memang dia mau bekerja tanpa ini gitu, untuk bekerja keras dulu gitu. Ya. Ini kayaknya hambatan yang terjadi di Bira Jaya termasuk di situ. Karena tim saya ini rata-rata bekerja di tempat lain gitu. Ini Pak Eko. Enggak total jadi, Pak ya. Enggak total, dia nyabang-nyabang gitu. Jadi merasa dapat sedikit sana, dapat sedikit sini gitu. Nah ini jadi hambatan juga kita mau buat rekomendasi untuk beliau-beliau itu dalam rangka melangkah yang lebih bagus, tertahan dengan pembagian waktunya, ini antara lain gitu. Baik. Jadi mohon petunjuk nih Mas Eko, biar ya mungkin untuk semua yang lain mungkin ada yang mengalami keadaan yang sama dengan Bira Jaya gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab ya Pak Eko ya. Oh boleh silakan, Bang. Jadi gini, kita pasti nggak akan bisa gaji orang dengan gaji yang layak atau layak gaji yang tinggi kalau seandainya bisnis kita kecil. Tolong di baris bawah ini. Kita tidak akan bisa gaji orang dengan gaji besar kalau bisnis kita kecil. Karena itu namanya bunuh diri kalau mau kita gaji orang sementara besar sementara gaji kita kecil. Yang pertama. Pak, iya dong. Dan orang-orang yang punya kapasitas besar itu yang enggak akan mau juga bergabung sama kita dengan bisnis yang kecil. Nah, lalu bagaimana saya dulu mulai? Yang pertama Pak, saya dulu jual visi tadi. Itu sudah saya katakan. Tahun 2012 saat idea itu masih sangat kecil, saya itu sudah ngeluarin gambar, ngeluarin perencanaan. Ini loh idea 5 tahun, 10 tahun yang kedepan akan begini. Nah, untungnya saya ini nggak terkenal jadi orang yang suka bullshit gitu. Begitu saya ngomong itu saya komit dengan itu dan saya tunjukin Pak sedikit-sedikit saya mau bangun hotel, maka saya harus beli tanah dong. Pak nggak mungkin saya mau bangun hotel sementara tanahnya dari mulai dia gabung sampai bertahun-tahun kita masih ngontrak atau tempat kita kecil. Nah, maka apa yang saya lakukan ketika itu adalah begitu saya punya visi, saya langsung terjemahkan visi itu. Tahun sekian saya harus beli tanah, tahun sekian saya ini, tahun sekian ini, tahun sekian ini, tahun sekian ini. Dan itu terbukti gitu dari waktu ke waktu, walaupun tidak terlalu 100% maksudnya tanah saya butuh 1,5 hektar. Sampai hari ini yang terbeli baru 1,2 hektar kira-kira gitu. Jadi tapi mereka tahu bahwa we are going there. Kita menuju ke sana. Pertama visi Pak yang harus dijual. Yang kedua
Bapak mungkin belum ketemu saja orang-orangnya yang bisa diajak ngobrol. Kenapa mereka nggak fokus? Ya, karena mungkin kita juga nggak fokus, Pak. Ya. Kalau saya lihat Bapak ini, anu ya, pakai seragam ASN. Mungkin kita ngelola LKP itu juga karena untuk sampingan nggak fokus. Jadi mana mungkin? Kita minta orang untuk fokus sementara kita tidak fokus. Nah, ini memang agak dilematis. Tapi apakah bisa? Bisa saja kalau seandainya kita itu bisa nunjukkan kepada mereka, aku nyabang aja bisa kok. Nah, Bapak dulu LKP idea itu nggak cuma perhotelan, Pak. Saya ngurusi tour and travel, saya ngurusi sekarang saya tutup sekecil itu, energi saya banyak kebuang. Ya. Memang benar kelihatannya dari sini dapat sedikit, dari sini dapat sedikit. Nah, begitu itu saya tutup, saya fokus di perhotel. Energi yang tadinya saya buang-buang untuk ngurusin hal-hal kecil yang lain-lain itu, ternyata ngumpul semua dan itu powerful. Dan orang tahu bahwa saya sedang fokus menuju membangun dan menuju mimpi. Kalau dulu, orang taunya saya sibuk, Pak. Sibuk banget tapi nggak kaya-kaya gitu. itu anu ya, yang mungkin sedikit Bang Sahril. Jadi menurut saya bagaimana menemukan itu, pertama visinya belum besar, kedua kita belum ketemu orang yang kita ajak berpartner, dan orang nggak akan datang ke kita kalau pokoknya mereka tahu wah ini nggak menjanjikan. Dari dulu kita ngelola LKP gitu-gitu aja. Gitu. Nah, tapi kalau kita sudah membuktikan, okay, ini bisnis saya nih. Nanti maunya Bapak sekarang sedang jadi ASN ya. Oh, nanti setelah saya pensiun itu diam-diam aja. Ini harus jadi kegiatan saya. Dan Bapak buktikan bahwa, oh ini menjadi besar, lebih besar, lebih besar. Halo, selamat siang Pak Sahril. Terima kasih. Siap, yang super luar biasa ikut bangga dengan Pak Eko. Yang Bu Evita, senang sekali doanya. Anak muda yang sukses. Iya, saya banyak sekali dapat masukan dari Pak Eko ya. Saya walaupun sudah puluhan tahun, tapi memang ya harus seperti yang tadi Pak Eko katakan, pegawai on off terus. Kadang ada kalau lagi bagus ya. Kita rekrut, kalau lagi nggak bagus dikerjakan sendiri, nanti pas ada pen baru kita panggil lagi mereka seperti itu. Itu ya, memang ya. Memang benar seperti Pak Eko. Jadi seperti usahanya Pak Eko itu memang sulit. Itu masukan yang luar biasa buat saya. Ini pelajaran tadi masukan-masukan dari Pak Eko banyak sekali. Saya ucapkan. Sama-sama Bu Evita. Banyak kepada Pak Eko, banyak sekali yang saya dapat hari ini. Ya, semoga tambah sukses ya Pak Eko ya. Amin. Terima kasih. Banyak luar biasa saya, luar biasa masukan yang luar biasa buat saya pelajaran. Terima kasih Pak Eko, itu aja dari saya. Sama-sama Bu Evita. Terima kasih Pak Sari. Terima kasih Pak Sari. Sama-sama Bu Evita. Berikutnya pada teman-teman yang lain, tadi saya sudah melihat Bu Eti Rizna Jaya ingin bertanya. Silakan di unmute sendiri ya mic-nya. Boleh di unmute oleh masing-masing. Di kolom chat. Di kolom chat juga sudah ada pertanyaan Bang Sahril. Oh iya, di kolom chat dari Ibu Retno Handayani ya. Ya. Oke, saya bacakan dulu Pak Eko. Silakan. Bagaimana cara memotivasi karyawan untuk memiliki jiwa sense of belonging pada perusahaan? Padahal sudah ditawarkan bonus marketing yang besar. Fasilitas kendaraan dan kenyamanan tempat tinggal sudah disiapkan. Apa kira-kira kelemahannya? Nah, ini pertanyaan dari Ibu Retno Handayani. Kami persilakan Pak Eko menjawab baik. Dari Ibu Retno Handayani tadi. Silakan. Baik, Bu Retno Handayani dari LKP di satu tempat. Baik, Bu Retno. Ibu, saya membiasakan
setiap awal tahun itu ada namanya dream alignment, ya, penyesuaian mimpi. Jadi bahwa karyawan itu punya mimpi dan perusahaan itu punya tujuan. Jangan sampai ketika perusahaan itu mencapai tujuannya, karyawan itu tetap di sana-sana saja. Nah, ketika ada dream alignment, kita gali impian dia itu apa sih sebenarnya. Ya, kadang ada yang mimpinya itu sederhana. Mimpinya itu pengen renovasi pagar rumahnya. Ada yang mimpinya itu pengen memberangkatkan umroh orang tuanya. Ya, kemudian kita kalkulasi dan kita bantu. This is serious. Ya, ini sangat serius, Bu. Saya adakan namanya dream alignment. Ya, dream alignment itu penyesuaian atau supaya antara perusahaan dengan karyawan itu bisa saling terpaut gitu. Contoh maunya ada seorang yang mau nikah butuh biaya 50 juta. Gaji dia 3 juta. Ya. Gimana caranya gaji yang 3 juta ini dalam waktu 1 tahun dia butuh makan, dia butuh ngekos, dia butuh segala macam, tapi dia tetap bisa dapat 50 juta untuk nikah. Nah, kemudian kita kasih jalannya, Bu. Contoh mamanya kita punya target media dia di pelayanan siswa atau dia di HR mau gitu ya. Oke, kita butuh apa dia untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan HR dengan target-target tertentu. Contoh mamanya, kamu nanti kita kasih training hours yang harus kamu penuhi. Dan training hours yang dipenuhi adalah sekian puluh jam per karyawan per bulan, pokoknya gitu ya. Nah, kemudian nanti kalau ini terpenuhi, enggak ada karyawan yang absen, kemudian karyawannya semua menikmati, semua bilang oke, maka per jamnya kita akan kasih bonus, kamu kasih training karyawan itu sekian puluh ribu. Gitu. Wah, itu ternyata bisa memotivasinya luar biasa. Dan begitu dikalkulasi-kalkulasi, wah, nggak sampai sih 50 juta. Tapi kurang lebih ya hampir 30 juta lah, kira-kira gitu. Nah, terus ada yang sudah punya anak, punya istri, belum punya rumah. Dia DP rumah, dia bukan pengen beli rumah, dia pengen DP rumah. DP-nya berapa? 75 juta. Kemudian kita sampaikan tentang kita bantu mereka untuk bagaimana align. Oke, caranya gini. Kalau kamu mau ini, kamu di departemen pelayanan siswa. Kalau departemen marketing jelas bonusnya, Bu. Per siswa dia dapat berapa gitu. Nah, pelayanan siswa bagaimana? Kemudian saya berikan tugas. Oke, kalau kamu berhasil untuk membuat siswa itu betah, ya, mereka betah sampai selesai. Sampai semua siswa itu menyelesaikan dapat sertifikat dan mereka lunas, ya, kira-kira gitu. Nah, kemudian ini kita kasih bonus sekian. Nah, ini yang kita lakukan. Maka kadang-kadang kita itu berpikir we have done all the best, ya. Kita sudah melakukan memberikan seolah-olah memberikan yang terbaik. Sama saja ketika satu hari saya bercerita, saya datang ke rumah ibu saya bawakan martabak Bangkan yang enak sekali, terbaik, harganya paling mahal, kondimennya atau isinya itu enak sekali. Begitu saya sampai rumah ibu saya, yang terjadi apa? Itu saya, Bu, ini martabak kesukaan ibu dan segala macam. Ibu bilang gini, kemarin minggu lalu ibu periksa ke dokter, gula darahnya naik. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah enggak sinkron. Sesuatu yang membahagiakan menurut kita, untuk orang tua kita. Gitu. Ternyata untuk ibu itu racun gitu. Martabak Bangka itu menjadi bahaya. Nah, sama dengan ketika kita tidak pernah melakukan dream alignment antara karyawan dengan perusahaan. Maka seolah-olah kita sudah melakukan yang terbaik bagi perusahaan. Kita sudah kasih fasilitas kendaraan, kita sudah kasih fasilitas tempat tinggal, makan kita kasih. Kok nggak cukup ya? Ya, karena ternyata bukan itu yang mereka butuhkan. Ya, benar-benar bukan itu. Karena ada karyawan itu yang pengen anaknya sekolah di sekolah terbaik seperti sekolahnya anaknya Pak Eko gitu. Seperti ada yang bilang karyawan saya bilang gini.
saya pengen Pak, anak saya masuk sekolahnya, di sekolahnya nih Pak Eko, anak saya namanya Hami. Itu sekolah-sekolah unggulan di kota saya. Nah, kemudian, tapi gini Pak masalahnya, oh, tesnya inilah, kemudian harus wawancara lah, segala macam, orang tua dan anaknya. Kemudian, oh, saya kasih tahu, ini caranya kalau mau masuk sekolah sana gitu ya. Saya panggilkan istri, kemudian silahkan ngobrol sama istri saya gimana kemarin interviewnya, kemudian dan wah itu ternyata menjadi satu hal yang luar biasa. Kebutuhan dia sekali lagi perlu kita ketahui, dan itu saya nggak punya waktu Pak untuk itu Pak, ya jangan kita sendiri, kita punya tim ya gitu. Kan udah tim HR, saya pengen tahu apa kebutuhan urgent atau mimpi masing-masing karyawan tahun ini. Nah, kalau kita bisa bantu wujudkan itu, mereka pasti bantu wujudkan mimpi kita. Itu kurang lebih. Oke, itu dari pertanyaan Bu Retno. Silakan Bang Syahril, pertanyaan berikutnya mungkin yang mau raise hand atau ada di share di chat boleh. Ini ada tadi Pak Tehno ya. Pak Tehno ada yang ingin bertanya, silakan. Kemudian Pak Maidi, ada pertanyaan Pak Maidi? Ini adalah partisipan paling setia dari awal seminar sampai hari ini masih setia bergabung ya. Wah ini siap, anu ini. Siap. Iya. Ini bakal di, bakal jadi mitranya Bang Syahril ini. Aceh Papua Pak. Ya silakan Pak Maidi. Yang silakan, dimaksud silakan. Dengan kesuksesan dengan keberhasilan. Ada dua ini, aksaranya beda ya. Kesuksesan dengan keberhasilan. Banyak orang yang mengatakan bahwa saya sukses. Tapi saya bandingkan dengan teman-teman lain, sebenarnya saya belum sukses. Karena mereka, teman-teman lain di daerah lain, sampai cabang, sampai Pak Eko juga lihat itu, sudah banyak itu yang bisa dibuat cabang-cabangnya. Tapi kalau bilang saya berhasil, saya siap. Memang saya berhasil. Gitu. Ya saya berhasil membangun tim saya, sampai kita solid sampai sekarang. Gitu. Tapi kesuksesan ini yang mungkin dari Pak Eko mungkin ada definisinya, terus ada trik-triknya, mungkin ada pendapatnya untuk yang ini. Dari kami, salam sejahtera untuk semua. Terima kasih Pak Host dengan moderator atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Baik, terima kasih. Saya langsung jawab Pak Medi ya. Bang Syahril, saya izin langsung Eko. Jawab ya. Baik. Apa bedanya keberhasilan dengan kesuksesan? Kalau saya Pak, ini definisi personal. Ini sebenarnya diskusi yang sangat konseptual gitu ya. Kalau saya sih keberhasilan dan kesuksesan itu saya terjemahkan dalam satu hal yang sama, yaitu ketika kita mampu merencanakan dan merealisasikan apa yang kita rencanakan, itu adalah kesuksesan dan keberhasilan Pak, di waktu yang sama. Jadi kadang-kadang orang gagal untuk merencanakan. Pada hari ini, kalau ketika saya tanya, apa yang kita akan dapat dengan LKP kita di 5 tahun yang akan datang, itu belum tentu kita semua bisa menjawab dengan satu buah perencanaan yang detail. Ya. Nah, kadang kita gagal dalam merencanakan itu. Nah, apalagi kalau seandainya kita gagal dalam mencapai sebuah perencanaan, ya melakukan dari apa yang sudah kita rencanakan, itu saja sudah disebut tidak berhasil, gitu ya, disebut tidak berhasil. Tapi ya ada yang lebih parah daripada itu, yaitu kegagalan untuk membuat sebuah perencanaan. Ini bahkan hanya mengalir gitu saja. Itu yang ketika diimplementasikan sebuah perusahaan kemudian membreakdown ke departemen-departemen kemudian, atau para manajer ini membreakdown kepada para bawahan-bawahannya, ini melakukan apa, ini melakukan, rencanakan itu dengan baik, kemudian mengeksekusinya dengan baik, kemudian berhasil mencapai hasil sesuai yang diharapkan dalam perencanaan, itu adalah kesuksesan sekaligus keberhasilan dalam waktu yang bersamaan. Itu personal perspektif saja Pak dari saya Pak Medi. Thank you. Next, monggo silakan yang lain. Ini pendapat ya. Ya. Pendapat. Terima kasih atas
apa pandangannya. Ya, Pak. Termasuk, thank you, Pak. Saya termasuk catat juga ya, keberhasilan dan itu bersama. Ya, terima kasih. Makasih, Pak Eko. Sama-sama, Pak Megi. Berikutnya ini ada pertanyaan dari Mr. Yasmin Aishiru. Apakah ya, Pak Eko pernah mengalami saldo minus dan bagaimana cara mengatasinya? Terus yang kedua, Pak Eko ya? Ya. Ini tanggapan tadi dari Retno Handayani. Terima kasih Pak Eko masukannya. Excellent answer. Saya paham sekarang. Dream Alikmen, kita beri karyawan sesuai kebutuhan mereka. Jadi ini hanya masukan dari Bu Retno. Nah, jadi kembali ke pertanyaan tadi Pak Eko dari Mr. Yasmin Aishiru. Silakan Pak Eko. Iya. Bapak, saya tahun 2014 Pak ya. Kalau saya mulai membangun pelatihan atau kursus itu 2009 ID Indonesia itu. Sampai dengan 2014, Pak. Itu kerjaan saldo saya itu minus. Saya enggak tahu kenapa. Kerjaan saldo saya itu minus, Pak. Jadi kalau ditanya apakah pernah bertahun-tahun, Pak. Nah, bertahun-tahun saya minus itu. Tapi minusnya bukan karena saya gunakan untuk sesuatu yang konsumtif. Saldo saya minus, tapi aset saya naik, Pak. Nah, ini penting. Saldo boleh minus, tapi aset harus naik. Contoh, saya punya siswa 90 orang, atau 100 orang lah, terlalu gitu ya. 100 orang, masing-masing siswa itu bayarnya waktu itu masih 7,5 juta, Pak. Kalau sekarang masuk IDEA Indonesia harus bayar mahal, ya 4 kali lipat, hampir 5 kali lipat dari itu. Dulu hanya 7,5 juta. Jadi totalnya itu hanya sekitar 750 juta. Saya membangun gedung, Pak. Gambarnya itu saja, saya bayar 100 juta. Gedung itu bernilai 3,8 miliar, Pak. Dan saya mulai membangun saat saya punya siswa 100 orang, tapi yang sudah bayar itu uang yang cash ada di kita itu hanya sekitar 90 juta. Kira-kira minus nggak, Pak? Itu minus, Pak. Tapi begitu keminusan itu kita investasikan, penyebab minusnya saldo rekening itu karena investasi, maka ada kebanggaan dengan minusnya saldo rekening kita. Tapi kalau seandainya kita minusnya saldo karena memang kita nggak bisa cari uang, gitu ya, minusnya saldo karena kita gunakan untuk sesuatu yang tidak produktif, yang tidak membangun aset tapi untuk kepentingan pribadi, contoh beli mobil, renovasi rumah kita, ya, kemudian liburan sama anak-anak, ya, beliin jam mahal ke anak-anak kita, itu namanya bukan investasi, tapi itu beban yang kita ambilkan dari usaha kita, dari uang yang kita hasilkan dari usaha, kita gunakan untuk kepentingan pribadi. Nah, itu yang saldo minus dan dalam keadaan membahayakan, Pak. Tapi kalau seandainya Bapak saldo minus, tapi minusnya itu karena punya hutang di toko bangunan, dan kita bisa bilang ke mereka, Pak, ini bangunnya bayarnya bulan depan ya. Ya, ini bayarnya bulan depan ya. Tolong ini dianokasi dulu, kasih dulu material. Dan itu saya lakukan hampir, ya kurang lebih 5 tahun, Pak. Saya melakukan kayak gitu terus, Pak. Saya bangun. Ini, Pak, saya bayar bulan depan ya. Saya sambil kerja keras, Pak, cari siswa dan segala macam itu. Nah, begitu 2014, bangunan saya yang bangunan awal, bukan bangunan yang sekarang, yang kapasitasnya hanya 250 asrama, hanya 250 orang, kelasnya kapasitas hanya 10 ruang kelas, gitu ya. Itu 2014 saya baru selesai, Pak. Selesai membangun itu, dan selama 5 tahun itu minus terus, Pak, saldo saya. Gitu ya. Tapi begitu 2014 saya mulai ngerasakan, oh ini ternyata yang kemarin buat saya minus terus. 2014 boom, saya di 2015 saya langsung beli tanah, Pak, 8,000 meter di tengah kota, di metro pusat. Kenapa? Karena investasi saya, puasa saya selama 5 tahun itu akhirnya
mulai kerasa ketika kita benar-benar menginvestasikan atau meminuskan saldo kita dengan untuk investasi. Ya, jadi hati-hati Pak, saldo boleh sama-sama minus, tapi satunya untuk investasi, satunya untuk konsumsi. Nah itu beda. Oke, thank you Pak Yasmin ya. Ya, Mr. Yasmin memuaskan jawaban dari Pak Eko? Ya, saya tanggapi. Terima kasih Pak Eko. Ya. Suara saya bisa didengar ya? Bisa, Pak. Iya, terima kasih. Jadi saya tadi saldo minus tapi punya aset ya. Punya aset ya. Soalnya yang saya lakukan hampir sama seperti itu. Saya beli gedung, akhirnya kan minus tuh. Tapi gedung sekarang langsung ditempatin oleh siswa baru sehingga kita saya juga ada kepuasan. Kelihatan besar, kelihatan megah gitu. Ya. Tugas saya selanjutnya sama Pak Eko harus mencari siswa-siswa terus untuk menutup bulan per bulan itu. Terima kasih Pak Eko. Siap, Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih Bapak ya. Ya. Tapi hal seperti Pak itu Eko. Sedikit lagi Bang Sarin. Pola seperti itu tidak boleh jadi pola terus-terusan Pak, karena hidup kita nanti akan stres dalam waktu yang berlama. Jadi ketika itu saya 2014 saya keluar dari sistem seperti itu dengan kemudian saya melakukan cash flow management yang lebih tertata. Jadi bukan karena saya ingin ketika itu, saya ingin untuk beli gedung atau membangun gedung sehingga saya harus bangun gedung itu. Tetapi saya tidak mau lagi terbebani keuangan-keuangan pribadi, keuangan-keuangan pengeluaran kantor yang benar-benar harus ditanggung oleh kantor sendiri lah kira-kira gitu. Jadi 2015 itu Pak, saya bedakan totally beda antara uang pribadi saya dengan uang dari perusahaan. Dan itu akhirnya yang ngelola ya perusahaan Pak. Pembelian aset sampai sekarang pembangunan hotel dan segala macam itu sekarang sudah sejak 2015 saya tidak merasakan lagi bagaimana dikejar-kejar saldo minus Pak. Gitu, itu okay. Catatan. Thank you. Sip. Itu berarti step berikutnya lagi akan saya lakukan itu. Enggak ada. Okay. Saya tutup aja dulu. Okay, terima kasih Bapak. Mr. Yamin. Thank you, Pak Yasmin. Semangat, tetap semangat ya. Oke, berikutnya dari Ibu Risna Jaya, dari LKB Risna Jaya, Bu Eti, ada yang ingin ditanyakan? Silakan, Bu Eti. Cuma menambahkan aja Pak Eko ya, Pak Sari. Silakan. Ya, silakan. Alhamdulillah pengalaman saya juga tuh lembaga berdiri tahun 2007 kan. Semula ya. Kami di rumah Pak. Ya. Nah, insya Allah sekarang udah tahun 2015 kemarin udah dibangun gedung 3 pintu 2 lantai. Ya. Berkat perjuangan kami Pak. Cuma itu aja pengalaman kami Pak. Yes, keren Bu. Oke. Okay. Di kolom chat sepertinya ada pertanyaan, Bang. Ya, di kolom chat ada pertanyaan dari LKP Junior. LKP Junior menanyakan bagaimana menghadapi karyawan yang sudah dipercaya. Tetapi di belakang sepengetahuan saya mengajarkan prinsip-prinsip dasar mengajar di LKP yang lain. Nah, terus ada dua pertanyaan nih Pak Eko, satu lagi juga saya bacakan. Bagaimana cara membuat karyawan mandiri bisa membuat perusahaan maju dan lain sebagainya? Jadi ada dua pertanyaan. Silakan Pak Eko. Baik, yang pertama ada karyawan yang mengajarkan prinsip mengajar kita kepada LKP yang lain. Jadi yang pertama gini Bu, saya jangankan begitu Bu ya, karyawan saya kemudian keluar buat LKP baru sejenis saja. Pernah gitu, jadi enggak, saya kira gini, enggak perlu khawatir dengan hal-hal semacam itu. Pengalaman saya beli pecel Bu, ya pengalaman saya beli pecel itu berdekatan pecelnya, kemudian diolah oleh tangan yang berbeda, itu rasanya beda. Sama-sama enaknya, tapi ada ciri khasnya masing-masing. Apalagi kita lembaga pendidikan Bu, lembaga pelatihan, lembaga kursus. Yang paling akan dirasakan orang itu dampaknya, bukan caranya. Ya, ini sekali lagi, yang akan dirasakan oleh orang itu dampaknya, bukan caranya. Jadi kalau hanya cara yang di
ditiru oleh orang lain, saya sarankan Ibu untuk tidak terlalu khawatir. Wong saya LKP saya itu diduplikasi oleh orang lain yang notabene dulu staf saya, itu saya saja biasa-biasa saja gitu. Dia tahu, dia ya pokoknya semua dibuat sama dengan kita, dan harganya Bu itu hanya 20% dari harga kita. Kita itu jualan program 25 juta, dia jualan program itu 5 juta, Bu. Bisa dibayangkan itu. Modelnya sama, sistemnya sama, cara ngajarnya sama, dan hanya dijual itu hanya dijual 5 juta, kita itu sekarang jual program itu 25 juta. Nah, tapi siswa kita tahun ini, ya dia dapat siswa 30, kita dapat siswa 800, kira-kira gitu. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan dengan itu. Karena sekali lagi, yang dirasakan oleh mereka adalah hasil, bukan semata-mata proses. Itu yang pertama. Kalau Ibu tetap bisa menjamin bahwa hasil yang Bapak-Ibu keluarkan dari LKP Bapak-Ibu tetap berbeda dari apa yang mereka bisa hasilkan, LKP Bapak-Ibu tetap akan menjadi pilihan. Yang pertama. Tentu di dalamnya kan ada ya namanya hasil ya Bu ya, ada sesuatu yang tetap cara ada ciri khas lah ya, ciri khas rasa lah kira-kira kalau di makanan tuh. Monggo itu Bapak Ibu sendiri yang menentukan ya. Kalau ini private chat nanti akan saya berikan cara bagaimana idea Indonesia walaupun ditiru sistemnya, diplekin gitu ya, cara ngajarnya dan segala macam, tapi tetap outputnya bisa berbeda. Nah itu ada rasa yang unik yang kita campurkan dalam proses pelatihan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana membuat karyawan itu mandiri, bisa membuat perusahaan maju dan lain sebagainya. Maksud Ibu gini, karyawan itu kalau umpamanya gini, hai guys, saya pengen perusahaan ini maju, ya. Tolong ya, keuangan, cari uang yang banyak. Tolong marketing, cari uang yang banyak. Tolong edukasi, ngajar yang benar, gitu ya. Mungkin terus mereka wah berbondong-bondong menjadi orang terbaik yang di bidangnya masing-masing. Ibu, itu pasti mimpi. Bapak, itu pasti mimpi. Itu hanya bikin sakit hati itu. Kita, Bu, umpamanya sudah punya harapan, sudah punya parameter yang jelas, ya. Parameter yang jelas. Jangankan yang belum punya parameter yang jelas ya. Kayak gini, IDEA Indonesia tahun 2021 itu punya target A, B, C, D, E, caranya begini, A, B, C, D, E. Gitu. Itu apakah langsung saya lepaskan begitu saja, kemudian mereka berbuat terbaik yang sesuai yang kita harapkan? Oh berat. Tentu ada proses. Saya ingin sampaikan sedikit, Bu, Pak. Ketika proses rekrutmen, Bapak Ibu harus merekrut dengan benar. Ya, pertama proses rekrutmen. Yang kedua, ketika calon karyawan itu sudah masuk, Pak, Bu, mereka butuh induction training dari Bapak Ibu sekalian. Mereka harus tahu bahwa pilihan mereka bergabung dengan LKP Bapak Ibu sekalian adalah pilihan yang tepat untuk membuat mereka mencapai goal-nya masing-masing. Kalau itu tidak dilakukan, maka mereka tidak akan mandiri. Sudah tidak akan mungkin itu. Ya. Ada namanya induction training. Ya. Kemudian buat mereka merasa bahwa saya ini adalah kebanggaan. Saya bergabung dengan lembaga ini adalah sebuah bentuk kebanggaan. Di mana ketika saya ceritakan nantinya kepada keluarga, saya ceritakan kepada tetangga, saya ceritakan kepada anak cucu saya bahkan, ini akan menjadi masterpiece dalam hidup saya. Dan Bapak-Ibu harus ciptakan induction training seperti itu. Ketika orang masuk itu, pokoknya Bapak-Ibu harus sedemikian rupa. Kemudian yang ketiga, kenalkan yang namanya kultur perusahaan kita. Ya, kulturnya seperti apa? Keterbukaan ketika berkomunikasi, ya, under pressure, goal minded ya, atau target minded, atau apapun yang menjadi kultur lembaga kita, itu harus dibuat training induction-nya dulu. Itu. Terus yang keempat,
berikan secara tertulis tugas dan target masing-masing. Ingat, berikan secara tertulis target, tugas dan target masing-masing. Yang keempat, ya, jadi yang pertama tadi rekrut yang benar, berikan induction training buat mereka merasa bangga dengan tempat mereka bekerja ini. Yang keempat, berikan target dan berikan tugas dan target yang jelas. Kemudian yang kelima, ya, dampingi atau mentori, Bu. Bapak Ibu harus pernah jadi mentor mereka. Bapak Ibu harus pernah, paling tidak kalau kalau di IDEA kita kita ada yang namanya weekly mentoring gitu ya. Ada coaching, ada consulting, ada GM table ya. Jadi apa, membuat proses itu ya baik-baik saja, karena mereka kita ajari, kemudian mereka melakukan itu dengan benar. Dan yang terakhir, Bapak-Ibu, fungsinya manajemen itu adalah salah satunya pengawasan. Jadi kalau Ibu berharap setelah kita kasih tugas pertama, terus kemudian kita biarkan dan mereka akan jalan sendiri, itu tidak akan mungkin. Ya, samalah dengan anak kita. Anak kita, kamu harus baik hati ya, ya, kamu harus sopan ya. Ya, mungkin di depan kita dalam waktu yang dekat gitu ya, dia akan nata pakaian sendiri, akan nanu sendiri gitu. Tapi begitu kita tinggal pergi seminggu dua minggu mami gitu ya, ya bisa jadi rumah kita udah kayak kandang. Itu anak kita, apalagi karyawan Bapak Ibu. Nah, kira-kira gitu. Baik, untuk baik membuat mereka mandiri. Ya. Ya, baik Pak Eko. Jadi mengingat waktu, kita bacakan pertanyaan terakhir ini dari Ibu Yuke Ivi Lek Bandung. Beliau menanyakan bagaimana menghadapi karyawan yang dominan, kadang bagus karena punya ide yang bagus untuk kemajuan LKP, tapi kadang suka kelewatan. Nah, ini pertanyaan dari Ibu Yuke. Eko, dipersilakan Pak Eko. Kelewatannya gimana tuh? Kelewatannya gimana, Ibu Yuke? Silakan, mungkin bisa di unmute speakernya, mic-nya, mikrofonnya, silakan Bu Yuke. Ini Pak Eko masih kurang jelas nih, kelewatannya di mana? Apa kelewatan dari Bogor ke Sukabumi atau bagaimana? Oke, selamat siang Pak Eko. Saya sama siang, Bu Yuke. Bu Yuke, dari siang. Bandung. Saya kebetulan lagi di kantor, jadi terpaksa harus pakai masker. Oke, jadi gini Pak, kadang memang mendominasi bagus dalam artian dia memberikan ide-ide yang bagus ya, brilian kayak gitu. Tapi kadang ada hal-hal tertentu yang menurut saya itu bukan partnya dia untuk membuat satu decision gitu ya. Jadi overlap kadang-kadang, ya, jadi overlapping gitu. Karena memang betul ketika saya tidak ada, dia memang bisa melakukan decision itu, tapi tetap kan harus ada persetujuan. Nah, kadang-kadang itu tidak dilakukan gitu. Tiba-tiba ketika misalnya saya nggak ada di kantor nih, terus ada sesuatu sudah terjadi, terus dia baru lapor gini-gini. Ya kalau hal-hal kecil oke lah, saya nggak ada masalah ya gitu. Tapi kalau hal-hal yang cukup krusial kan itu juga ada hal-hal tertentu ya. Loh, kenapa harus begini? Kita punya begini. Nah, terus udah gitu mungkin karena saya perempuan, dia perempuan jadi baperan akhirnya, kalau ditegur itu kalau laki-laki kan mungkin agak beda ya, logiknya lebih jalan ya gitu Pak, kalau menurut saya ya, ketika saya menegur begini-begini, terus saya berikan alasan begini-begini, jauh lebih jalan, tapi mungkin karena dia ngerasa oh kok gini banget gitu ya, nah itu kadang suka baperan, terus marah-marah gak jelas, saya tahu lah sedikit banyak tentang apa sifatnya, itu sifat sebenarnya lebih ke situ maksudnya. Oke. Ibu, baik, terima kasih. Ibu sudah pernah, Ibu, dia di-entitle sebagai apa, Bu? Kalau di saya, di apa ya, head of academy itu sama dengan kayak kepala sekolah lah. Oke, dia memang sudah di-entitle punya jabatan tertentu ya, Bu ya? Betul, okay. Betul, sudah. Batasan otoritasnya juga sudah ditentukan? Ada, betul. Sudah okay. Ada. Ketika dia overlap itu, apa yang Ibu lakukan biasanya? Biasanya
ketika overlapping, nah saya biasanya ngomong lebih kayak personal ya, saya nggak pernah melakukan tiba-tiba di depan rapat besar seperti itu, karena pernah saya lakukan itu terus langsung marah-marah, langsung baperan kayak gitu ya, dan secara kinerja juga jadi nggak bagus, karena di sisi lain juga dia punya banyak bagus lah ya Pak ya, dalam hal misalnya yang mengurus segala macam cukup bagus sih ya, jadi makanya kenapa di satu sisi saya tetap pertahankan, karena memang ada sisi positifnya juga, okay. Gitu. Tapi di sisi lain, baik. Jadi yang harus dipertimbangkan. Kalau, gitu, kalau menurut saya, Ibu, dia melakukan itu dengan inisiatif yang baik, tapi sering dia overlap karena batasannya tidak jelas. Karena orang-orang yang dominan, seperti saya, seperti banyak saya punya karyawan yang juga banyak yang dominan, dia akan suka dengan sebuah challenge, dia suka untuk membantu menyelesaikan masalah atau sesuatu lah kira-kira gitu. Tetapi kalau seandainya tidak diberikan satu batasan yang jelas bahwa kamu sampai sini boleh memutuskan, setelah ini lebih dikit kamu harus konsul ke saya. Ya, kalau seandainya nggak konsul ke saya, HR yang akan jalan. HR kemudian ngasih warning, kira-kira gitu ya. Nggak perlu diumumkan di rapat juga, ngasih warning tertulis. Oke, okay, ini bukan kewenangan Anda, kemudian Anda melakukan ini dan kemudian salah, kira-kira gitu. Nah, itu kan menjadi problem. Nah, jadi Ibu harus punya batasan wewenang secara tertulis dan jelas, dan sampai di mana saja. Makanya dia mengeluarkan uang di departemennya itu, dia boleh menyetujui sampai berapa ratus ribu rupiah. Ya. Kalau sudah lebih dari itu, you cannot, harus approval saya. Tapi jangan juga cuman 100 ribu aja nggak dikasih approval, kira-kira nggak dikasih wewenang. Nah, dia harus dikasih wewenang untuk itu. Tapi kita batasi dengan jelas. Terus yang kedua, ini batasan-batasan sebagai head of education itu dia tahu. Dan ketika itu kok menyinggung atau masuk kepada ranahnya yang melebihi itu, maka dia harus consult atau harus coordinate gitu ya. Kalau consult kan mungkin kepada ibu, coordinate dengan head of department yang lain gitu. Nah, itu saya kira yang perlu ibu lakukan adalah buat sesuatu batasan kewenangan secara tertulis, kemudian bagikan ke semua orang. So everybody will understand. Jadi jika si A gitu ya, melakukan overlapping terhadap kewenangannya, maka itu ibu tidak perlu tuh yang negur tuh. Nanti pasti dia akan secara sistem akan diingatkan oleh part atau bagian yang lain. Kira-kira gitu, Bu. Iya, oke. Saya sih baru dapat idenya karena mungkin yang lain nggak tahu sih ya Pak ya. Jadi di kontrak itu antara Kak saya dan dia gitu. Jadi kan kalau tadi bilang bagikan ke yang lain batasan-batasannya, mungkin dengan dibagikan akhirnya kan mereka mengerti nih, karena kok ini sampai di sini gitu. Kenapa ini kan harusnya bukan bagiannya, kayaknya di situ kayaknya salah kurangnya itu. Oke. Silakan dilakukan Bu. Baik, ya, Bang Saril, ini sudah jam 12 Bang Saril. Baik, Bang. Bisa diberikan sedikit kesimpulan Pak Eko sebelum kita menyerahkannya kepada Pak Ketum untuk menutup acara kita pada hari ini? Baik, gini kesimpulannya adalah ini bukan zamannya superhero lah, kira-kira gitu. Avengers saja untuk ngurus dunia ini nggak bisa sendiri ya. Mereka butuh satu tim atau super tim yang akhirnya berbagi tugas karena masalahnya semakin kompleks. Targetnya semakin besar. Kalau kita masih terlalu percaya diri untuk bisa ngurusin semuanya sendiri, ada yang salah di mindset dalam mindset bisnis kita. Thank you saja. Itu Bang Saril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eko, narasumber kita yang luar biasa pada hari ini dengan materi yang luar biasa, yaitu membangun tim di lembaga kita. Selanjutnya kami persilakan Pak Ketum untuk menutup kegiatan kita pada hari ini. Walaupun tadi tidak ada yang membuka, tapi menutup ini wajib. Silakan Pak Ketum. Karena nggak dikunci, jadi nggak perlu dibuka ya Bang. Baik, terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Sadil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tentunya saya minta
kawan-kawan semuanya applause untuk Mas Eko semuanya dong. Perlu saya sampaikan bahwa pada saat saya ketemu Mas Eko pertama kali, itu saya melihat anak muda yang biasa saja. Sekali lagi adalah anak muda yang biasa saja. Cuman saat itu saya melihat Mas Eko ini adalah anak muda yang ganteng, kemudian punya visi. Itu aja, anak muda yang ganteng punya visi. Bicaranya meyakinkan orang. Bicaranya meyakinkan orang. Kemudian setelah saya berada di Lampung, saya singgah ke kantornya Mas Eko. Kantornya itu tidak meyakinkan seperti gantengnya dan seperti pada waktu berbicara dengan saya pada waktu bertemu pertama kami. Pintunya saja dibuka susah tuh kantornya. Jadi pintu Pak Eko itu kan punya kantor. Pak Eko itu punya kantor yang kantor itu adalah ruang direktur gitu. Saya masuk itu pintunya dibuka susah. Kacau. Kalian bisa bayangin itu. Kemudian sebelumnya Pak Ketum itu di mute itu Pak Ketum. Ya ini nah. Pak. Oke. Kemudian hebatnya apa? Pak Eko ini punya visi ke depan yang hebat. Jadi tadi kalau dikatakan punya gambar gitu, di mana-mana selalu waktu Pak Eko ini menjadi apa namanya ikut ujian di ikut lomba di Palu. Visinya bagus dalam lomba. Dan menurut saya pada waktu baru ngomong, baru pembukaan kemudian ngomong 5 menit, saya bilang bahwa ini adalah calon sang juara. Itu hebatnya. Kemudian beliau ini punya gambar. Gambar selalu menunjukkan gambar hotel dimanapun dia berada. Akhirnya pada waktu saya ke Lampung yang kedua, bersama dengan sekjen, itu sudah diundang untuk peletakan batu pertama, membangun hotel. Itu pun saya lihat duitnya belum kelihatan. Itu diletakkan aja batunya. Batunya diletakkan dulu gitu. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat umum. Ini keren, saya bilang gitu. Saya kan orang bisnis, sehingga saya tahu persis. Tapi berikutnya, hotel jadi. Ini kan luar biasa. Setelah hotel jadi, beliau mengakuisisi hotel-hotel. Sudah mampu mengakuisisi hotel-hotel besar di Jakarta. Kalau Pak Eko bisa, ya, kawan-kawan, kalau Pak Eko yang ganteng ini bisa, menurut saya kawan-kawan juga harus bisa. Gitu kira-kira. Kalau Jokowi kan gak ganteng. Jokowi apa? Jokowi ini mohon maaf gak ganteng aja bisa jadi presiden. Nah Pak Eko ini pinter ganteng. Kalau saya melihat ini, kawan-kawan harus punya planning. Planningnya Mas Eko ini jelas. Kemudian activating-nya jelas, organizing-nya dibenahi pelan-pelan. Dan akhirnya ketemulah orang organ-organ atau orang-orang yang kuat-kuat, orang-orang yang kredibel. Kawan-kawan juga harus ikutin itu. Bagaimana punya planning dulu. Kalau planning nggak bisa buat, ya panggil konsultan, suruh bikinkan planningnya. Kalau planningnya jelas, kawan-kawan akan
melaju terus, menghitungnya 1, 2, 3, sampai 10, selesaikan. Nah, Mas Eko mampu menghitung 1 sampai 10, sehingga membuat angka berapapun selesai beliau ini. Ini yang saya kira kawan-kawan. Lalu fokus. Kawan Mas Eko tadi kan menceritakan bahwa banyak usahanya ting-krendil, kalau orang Jawa bilang, kecil-kecil. Yang kecil-kecil itu akhirnya dilebur semuanya jadi satu aja. Satu yang punya visi ke depan bagus, punya misi ke depan bagus, yang orang Eko entrepreneur forum PLKP yang keren. Makasih, ini yang tentunya, ini tentunya yang perlu ditiru oleh kawan-kawan. Perlu di kawan-kawan perlu belajar dengan Mas Eko yang punya visi seperti ini. Forum PLKP ini selalu menyelenggarakan kegiatan seperti ini, saya kira sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Saya sampaikan kepada Pak Sahril untuk kali ini, mungkin gini Pak Sahril, berikutnya kayak Mas Eko ini, kalau perlu nanti kita ada seminar, kita jual satu sekali seminar itu orang bayar 500 ribu. Sehingga sehingga kalau forum PLKP ini diberikan kemudahan-kemudahan, di luar kita jual 500 ribu per orang bayar seminar. Kalau yang ikut 100 saja, dalam 2 jam selesai masalah kita. Ini yang saya kira kita ke depan forum PLKP perlu menjual orang-orang yang kredibel seperti ini, mempunyai nilai tawar yang tinggi. Ini yang kedua, kalau begini, sekaligus yang seperti ini adalah kawan-kawan silahkan belajar dengan para narasumber, terutama hari ini belajar narasumbernya kepada Mas Eko. Kalau belajar, jangan nggak bayar. Kalau nggak bayar, ilmunya yang diberikan sedikit. Belajarlah dengan kawan-kawan seperti Mas Eko ini, bayar gitu loh. Kalau belajarnya bayar, akan serius dan akan jadi. Tapi kalau belajarnya nggak bayar, nggak serius biasanya, dan biasanya nggak jadi. Seperti Pak Sahril ini mestinya harus lebih hebat daripada Mas Eko, karena Pak Sahril mendengarkan semua para narasumber yang ada di forum PLKP ini. Ya, Pak Ketum. Harus lebih hebat. Terlebih lagi kawan-kawan yang aktif terus-menerus, ini harus lebih hebat daripada Mas Eko. Minimal sama, gitu harapan saya. Minimal sama. Saya ingin PKP ini sebagai kawah Condro di Muko. Sebagai tempat penggodokan pola pikir, penggodokan hati, penggodokan sikap. Akhirnya kawan-kawan ini nanti akan menjadi orang-orang yang kredibel, orang yang kuat, menjadi pengusaha-pengusaha yang diperhitungkan oleh bangsa dan negara. Ini harapan saya. Amin. Itu. Cuman kawan-kawan jangan heran. Saya belum heran dengan Mas Eko. Karena Mas Eko ini belum berani pindah ke Jakarta. Usaha hebat itu. Siap. Usaha hebat itu mau tidak mau harus pindah ke Jakarta. Kalau masih berada di Lampung, itu baru setengah hebat, saya bilang. Siap. Ditunggu, Pak. Ya, contoh Erick Thohir. Erick Thohir itu dari kampungnya pindah ke Jakarta. Akhirnya jadi pengusaha besar dan akhirnya jadi menteri. Begitu juga kawan-kawan yang lain, Sandiaga Uno, dia berada di Jakarta. Kalau mereka tetap ada di daerah, mereka ya terukur, tapi kalau mereka pindah ke Jakarta tidak terukur nantinya. Dan Mas Eko punya apa namanya, punya karakter yang kira-kira kalau harapan saya menandingi Erick Thohir ke depannya. Amin. Wah, kalau Erick Thohir bisa menjadi jadi menteri nih, Pak. Loh, saya bergaul dengan Erick Thohir itu biasa aja gitu.
tidak begitu menarik juga. Kalau bicara menarik, menarik Mas Eko. Kalau bicara meyakinkan orang dan lain sebagainya. Siap. Tapi karena siap. Thank you Pak Ketum. Ini kayaknya karena mereka pindah ke yang tadinya mereka Erick Thohir ini satu angkatan dengan saya, mereka adalah jadi orang pengusaha, setelah itu menjadi pengusaha besar, setelah itu menguasai sebuah organisasi tingkat nasional, setelah itu dijadikan tim suksesnya Jokowi, dan mereka menjadi direkturnya, anggaplah menjadi penguasanya usaha-usahanya negara gitu. Tadinya hanya punya hanya jadi usahawan atau entrepreneur. Sekarang BUMN mereka yang kuasain. Uangnya ngelihatnya tiap hari triliunan. Jadi apa bedanya Mas Eko sama Erick Thohir? Apa bedanya Mas Eko dengan para rekan-rekan yang ikut seminar pada hari ini? Bedanya cuma cara berpikir. Yang kedua bedanya hanya sikap. Jadi cara berpikir dan sikap. Lalu yang bedanya hanya action-nya. Kalau cara berpikirnya dinaikkan, sikapnya dirubah, action-nya dinaikkan, ini akan menjadi keren semuanya yang berada di grup ini. Amin. Siap. Ya, yang terakhir, tentunya saya berdoa. Semoga COVID-19 ini tidak berpengaruh kepada kawan-kawan yang berada di forum PLKP, karena kawan-kawan kreatif-kreatif. Yang tidak kreatif pun bisa belajar dari kawan-kawan yang kreatif. Dan tetap sehat, tidak terkena penyakit COVID-19 ini. Amin. Dan semoga COVID-19 ini segera sirna dari negeri kita. Akhirnya kita akan kembali normal kembali. Ini yang saya doa, saya harapkan. Tentunya saya tidak akan berbicara banyak karena sudah jam 12, saya harus berangkat ke undangan Pak Wartanto karena semua ketua organisasi hari ini dipanggil atau diundang Pak Wartanto untuk membuat rumusan ke sekarang direktorat sudah berani mengundang ke hotel. Nanti saya akan coba usulkan sekali-sekali kita ke hotel acara direktorat itu, sekali-sekali ke Lampung, ke hotelnya Mas Eko. Itu yang akan saya usulkan. Mantap. Thank you, Pak Ketum. Yes, saya kira itu. Saya berharap kawan-kawan tetap semangat. Pertanyaannya gini, harusnya kawan-kawan bertanya kepada Mas Eko. Pertanyaan begini, orang sukses itu pasti selain cerdas, ya. Pertanyaannya adalah bagaimana membangun kecerdasan. Itu yang pertama. Jawabnya nanti nggak usah dijawab sekarang boleh. Atau jawab sekarang nggak boleh. Yang kedua, sesinya udah prihatinnya ditutup, apa? Prihatinnya apa? Orang sukses itu pasti prihatin. Pasti kalau Soeharto dulu prihatinnya adalah kungkum. Kalau Amin Rais atau si siapa namanya Habibi almarhum, prihatinnya adalah kuasa Daud. Kalau Zulkifli Hasan, kuasa Daud. Lah Mas Eko ini prihatinnya apa? Kok sukses? Gitu loh kira-kira. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Sukses untuk semuanya. Yang baik datangnya dari Allah. Yang dari Allah tentunya baik, benar, mari kita pakai bersama. Apabila ada kekurangannya, tentunya saya selaku manusia biasa, an-insani minal khata wa nisyan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketum. Pamit Pak Ketum, pamit Mas Aril. Ya, terima kasih Pak Eko. Terima kasih semuanya, kawan-kawan semua. Saya juga sebagai host dan moderator. Terima kasih Pak. Akhiri kegiatan ini dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.